Kisah silam, hutang, cerai suami baharu, bunga cinta lestari, tiko dibongkar. Saat bersedia hidup bersama selebriti popular bernama Bunga Cinta Lestari, ketika itulah Tiko Arya Waradana harus sedar bahawa segenap inci kisah silam maupun apa saja yang dirancangnya akan diselongkar oleh peminat. Kini, satu demi satu kisah silam Tiko yang berumur 43 tahun diselongkar media sosial Indonesia dan netizen, termasuk kisah penceraiannya dengan wanita bernama Arina Winarto kerana masalah pembayaran nafkah. Selain itu, talak yang dilafazkan oleh Tiko sekitar tahun 2021 itu juga berpunca kerana tiada persefahaman dan kerap berlaku perbalahan antara mereka berhubung isu kewangan. Perkara itu dibongkar media Indonesia menerusi laporan umum daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyebab perbalahan adalah masalah kewangan berpunca daripada Tiko, iaitu Tiko sendiri pemohon untuk bercerai kerana tidak mampu memberikan nafkah yang cukup. Pemohon juga memiliki hutang kepada pihak lain yang timbul akibat bisnes dijalankan kurang berhasil. Pemohon dan isteri juga tidak lagi merasakan keharmonisan selain tidak pernah sama sekali menerima sokongan moral daripada Arina menurut laporan tersebut. Hasil daripada perkahwinan dengan Arina pada 26 Jun 2014, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata perempuan. Semalam, Tiko dan Bunga Cinta Lestari selamat dinikahkan oleh bapaknya, Mujlis, dalam sebuah majlis tertutup bertempat di hotel terkemuka di Bali, Indonesia. Majlis tersebut hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan rakan-rakan yang rapat sahaja. Paling mencuri perhatian ramai ialah kehadiran keluarga Allahyarham Ashraf Sinclair, termasuk ibu bapa Aisyah Sinclair, Adam Sinclair dan Yuna. Terdahulu, Bunga Cinta Lestari bernikah dengan pengacara dan aktor dari Malaysia, Allahyarham Ashraf Sinclair pada 2008 dan dikurniakan cahaya mata lelaki Noah Aidan Sinclair yang berumur sekitar 12 tahun. Jodoh tidak panjang, Allahyarham Ashraf meninggal dunia pada Februari 2020 ketika tidur akibat serangan jantung. Perkara itu dibongkar media Indonesia menerusi laporan umum daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, talak yang dilafazkan oleh Tiko sekitar tahun 2021 itu juga berpunca kerana Tiko dan pasangan tidak ada persefahaman dan kerap berlaku pergaduhan ataupun perbalahan antara suami dan isteri ataupun mereka berdua, dan juga mereka berhubung isu kewangan keluarga mereka.